Kita berada di Siberia. Udara di sini sangat dingin. Terpaan angin bikin tubuh semakin menggigil. Putihnya salju menyilaukan pandangan. Tempat ini mirip Antartika karena ibun abadinya. Dan baru-baru ini, sejumlah ilmuwan meneliti salah satu sungainya. Dengan bantuan alat bor, mereka mengekstrak beberapa sampel tanah beku. Dan mereka sempat kaget saat nemu makhluk hidup di dalam es. Selama penelitian di laboratorium, mereka bisa tahu kalau makhluk ini termasuk mikroorganisme multiseluler yang dikenal sebagai Bedelloid rotifer. Bentuk tubuhnya sangat mirip dengan cacing kecil. Menurut para ilmuwan, cacing ini bisa hidup dalam kondisi beku sampai 10 tahun. Tapi umur rotifer yang ditemukan dalam es tadi sekitar 24.000 tahun. Dan setelah tubuhnya hangat, mikroorganisme ini mulai bereproduksi. Seakan-akan cuma baru tidur selama beberapa jam, bukan ribuan tahun. Berdasarkan penelitian lebih lanjut, organisme ini bisa tetap beku selama ratusan ribu tahun. Rotifer mungkin telah hidup sebelum manusia bisa bikin roda. Dan gak cuma itu, Bedelloid rotifer merupakan hewan yang paling tahan radioaktif di seluruh dunia. Hewan ini masih bisa hidup meski di sekitarnya nggak ada air maupun oksigen. Mereka juga bisa hidup lama di lingkungan tinggi asam tanpa air maupun makanan. Tapi selain Bedelloid rotifer, ada sejumlah organisme yang bisa tetap hidup selama ribuan tahun. Beberapa spesies lumut dan mikroorganisme juga hidup sangat lama. Nematoda, yang juga dikenal sebagai cacing gelang, adalah jenis cacing yang paling adaptif di seluruh dunia. Kamu tahu menara Eiffel ini kan? Kalau tingginya kita gandakan menjadi 10 kali lipat, lalu kita taruh menara ini di bawah tanah, kedalamannya akan menjadi ratusan kilometer. Disitulah para ilmuwan menemukan organisme ini. Padahal di situ nggak ada sinar matahari dan nyaris tanpa udara. Dan karena lokasinya lebih dekat dengan inti bumi, suhunya bisa lebih panas dari padang pasir. Jutaan ton tanah di atasnya menghasilkan tekanan ekstrim, tapi kehidupan di dalamnya masih terus berkembang. Saat kehabisan udara dan makanan, atau saat suhu di dekatnya terlalu tinggi, cacing gelang akan memasuki kondisi statis atau hibernasi penuh. Dalam mode ini, metabolisme cacing akan melambat. Hampir semua proses di dalam tubuhnya akan terhenti. Mereka bisa tidur sangat lama dan cuma bangun kalau kondisi di sekitar lebih bersahabat. Kalau kamu penasaran mau ngelihat hewan ini secara langsung, nggak perlu repot-repot menggali tanah sedalam itu kok. Nematoda bisa ditemukan di seluruh dunia. Hewan ini bisa hidup di mata air panas, gurun, pegunungan, di sela-sela es keras di Antartika, atau di dalam tubuh manusia dan hewan. Selanjutnya, ada organisme kebal tardigrade yang juga dikenal sebagai beruang air. Hewan tak bertulang belakang ini punya 8 kaki mikroskopis dan masih berkerabat dekat dengan arthropoda, tapi tubuhnya nggak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Kita bisa pakai mikroskop konvensional untuk mengamati tardigrade secara detail. Bentuk tubuhnya mirip beruang mini, dan julukan beruang air didapatkan dari cara hidup hewan ini yang memerlukan lapisan air tipis di sekeliling tubuhnya agar tetap terhidrasi. Tardigrade bisa dijumpai di semua jenis lingkungan, mulai dari kedalaman laut sampai bukit pasir. Hewan ini bisa sangat tahan banting berkat struktur tubuhnya. Tardigrade memang kelihatan lembek, tapi tubuhnya tertutup oleh lapisan kutikula kuat. Lapisan ini mirip-mirip kayak kerangka luar belalang, belalang sembah, dan banyak serangga lain. Beruang air meluruhkan lapisan lamanya agar tetap tumbuh. Tiap kakinya dilengkapi dengan 4-6 cakar untuk membantunya melekat ke benda lain. Beruang ini juga bisa hidup pada suhu super dingin, bahkan sampai 3 kali lipatnya suhu es Antartika. Hawa panas juga nggak akan membahayakannya karena tardigrade bisa hidup di dalam air mendidih. Radiasi dan tekanan tinggi pun nggak masalah. Tekanan di dalam laut bisa menghancurkan campuran logam yang paling kuat, tapi tardigrade bisa menahan tekanan sampai 6 kali lipatnya. Dan yang paling wow, hewan ini bisa hidup di luar angkasa yang hampa udara. Planet kita punya medan magnet yang bisa melindungi kita dari radiasi matahari. Tardigrade nggak perlu perlindungan seperti ini. Mereka bisa pindah ke orbit dekat bumi, kemudian kembali lagi dalam kondisi fit. Semuanya berkat protein yang melindungi DNA
hanya dari radiasi pengion, seperti organisme kekal lainnya. Beruang air juga bisa memasuki kondisi kriptobiosis dengan memasukkan kepala dan semua kakinya ke dalam tubuh, kemudian tidur. Kalau kondisi di sekitar sangat dingin, kering, dan minim oksigen, hewan ini akan tetap berbentuk tong sampai situasinya membaik. Itulah beberapa mikroba dan organisme kecil yang cuma bisa dilihat dengan mikroskop. Tapi gimana dengan organisme yang lebih besar ya? Nih, kenalan dulu sama Ironclad Beetle alias kumbang berbaju besi. Habitatnya ada di barat daya Amerika Serikat dan Meksiko. Serangga ini memang nggak bisa hidup di lingkungan bersuhu tinggi, tanpa oksigen, maupun terpapar radiasi ekstrim. Tapi kerangka tubuhnya sangat kuat dan cuma bisa ditembus dengan bor atau palu. Kerangka luarnya yang tahan banting terbuat dari kitin. Bahan khusus ini juga terdapat pada kerangka kepiting dan udang. Karena kitinnya sangat kuat, serangga ini akan tetap baik-baik aja meski dilindas mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi. Dalam kondisi bahaya, kumbang ini bisa ngumpetin antena dan kaki kuatnya di dalam celah khusus yang ada di kerangkanya. Hewan lain nggak akan bisa ngerusak kerangkanya, jadi mereka cuma akan pergi untuk nyari mangsa lain. Setelah semuanya aman, kumbang ini akan ngeluarin kaki dan ngelanjutin hidupnya. Baju besi ini juga berfungsi untuk melindunginya dari dehidrasi karena area Meksiko dan barat daya Amerika Serikat sangat panas. Di dalam rangka luarnya terdapat kandungan air, jadi serangga ini bisa menyerap air dari lingkungannya kemudian mengangkutnya di dalam tubuhnya. Hewan yang satu ini tergolong rentan, tapi mereka bisa bertahan hidup di tempat-tempat yang nggak bisa didiami oleh kebanyakan hewan lain. Kita pindah ke Rumania Tenggara yuk, tepatnya menuju Laut Hitam. Di antara areanya yang terbengkalai, terdapat sebuah lubang. Lubang ini sebetulnya adalah lubang tambang bawah tanah. Udara di planet kita biasanya mengandung 20% oksigen, tapi di lokasi tambang ini, oksigennya cuma 10%. Kandungan hidrogen sulfida dan karbon dioksidanya juga banyak. Tanpa bantuan tangki oksigen, kita nggak akan bisa bernafas di situ. Kemungkinan, air dan udaranya juga beracun. Hampir nggak ada hewan yang bisa bertahan hidup di situ, tapi 48 spesies organisme hidup telah ditemukan di gua ini. Dan 33 di antaranya termasuk spesies yang baru ditemukan. Di situ nggak cuma ada mikroba dan bakteri super kecil, tapi juga ada hewan yang lebih besar. Dinding area tambang ini dihinggapi siput putih, udang transparan, dan banyak lintah yang belum diketahui jenisnya juga berenang-renang di airnya. Di atas tanahnya ada lipan putih berantena panjang dan belalang putih. Semua hewan tersebut telah mendiami area ini selama 5 juta tahun. Mungkin kamu juga bisa melihat kalajengking air dan spesies lain yang belum diketahui. Tampilannya berbeda jauh dari kerabatnya yang tinggal di padang pasir panas atau hutan tropis. Semua hewan di sini kelihatan aneh dan tubuhnya berwarna putih atau transparan. Mereka nggak punya mata, tapi punya kaki panjang dan antena yang berfungsi sebagai alat navigasi di tempat gelap. Semakin ke dalam, kadar oksigennya semakin sedikit, tapi jumlah organismenya makin bertambah. Udara di situ dipenuhi metana dan karbon dioksida. Semua penghuni gua ini nggak pernah terpapar sinar matahari karena mereka belum pernah keluar dari kegelapan. Pasti sulit banget kan hidup di lingkungan seperti ini? Apalagi tumbuhannya nggak bisa menghasilkan oksigen. Nah, kamu perlu ngelihat danau kecil ini. Permukaan airnya tertutup oleh busa misterius. Tapi kalau diamati baik-baik, bahan putih ini ternyata hidup. Bentuknya mirip kertas basah lunak yang mudah disobek. Ini adalah miliaran bakteri yang disebut autotroph. Karbon dioksida di dalam gua jauh lebih banyak daripada di luar, dan bakteri ini kemudian menyerapnya seperti tumbuhan. Tapi prosesnya nggak dilakukan dengan fotosintesis yang memerlukan cahaya matahari. Mereka memakai air untuk melakukan kemosintesis. Nah, hasil dari proses ini bisa menjadi makanan bagi bakteri lain. Lalu, bakteri lain jadi makanan bagi hewan lain yang lebih besar. Rupanya, di sini telah berlangsung siklus makanan unik yang nggak bisa kita jumpai di tempat lain.